Betul Ustazah, bila saya bawa hafazan saya dalam solat malam, Masya Allah tak terkata indahnya. Ya, tak dapat nak cakap macam mana rasa lazatnya ayat Quran tu berbekas dekat hati. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Zainal dan seluruh ahli jutaan kuasa Surau Ukhuwah, kepada anak-anak tahfiz yang dikasihi sekalian daripada Madrasah Tahfiz Umar Mufatim, UK Bistari. Ini yang tertulis ya. Yang Ustazah hormati, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Rasanya surah depan ni memang dah lancar dah kan? Surah An-Naba kan? Ya, surah depan. Ya. Surah belakang, surah belakang. InsyaAllah ya, tengok kepada jernih wajah tu, InsyaAllah separuh daripada juzuk 30 dah hafal. Ya, InsyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Macam tadilah ya, Haji Zainal sebut. Ustazah pergi Singapura, tuan-puan, orang Singapura kata mereka mengikuti live untuk juzuk amma ini. Ya, bahkan grup tu dah hafaz dah surah An-Naba, nak masuk pula surah An-Nazi'at. Jadi salah seorang tu kata, dia kata betul Ustazah, bila saya bawa hafazan saya dalam solat malam, Masya Allah tak terkata indahnya. Ya, tak dapat nak cakap macam mana rasa lazatnya ayat Quran tu berbekas dekat hati. Jadi orang jauh alhamdulillah sudah mengambil manfaatnya. Insya-Allah ustazah percaya ya, yang ada depan mata ustazah lebih-lebih lagi insya-Allah ya. Ini senyum ya ke senyum tidak? Ya, insya-Allah ya, kita husnuzan. Muslimin muslimat sekalian, sebelum kita terus lanjutkan pada ayat yang ke-37 hingga 40. Minta maaf, ayat 31 ya hingga 40. Ustazah bertemu dengan ada baca satu kitab ya, dan bertemu dengan kata-kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, di mana Imam Ghazali memetik perkataan daripada Yahya bin Mu'adz mengenai keutamaan guru. Ya, keutamaan guru. Kata Yahya bin Mu'adz,
Dia kata sebenarnya guru ataupun ulama itu lebih sayang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Ha, ini kata-kata siapa dek? Kata-kata siapa? Yahya bin Mu'adh yang dipetik oleh Imam Ghazali dimasukkan dalam kitab Ihya, ya, Al-Ihya. Jadi katanya sebenarnya para ulama itu lebih sayang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kasih sayangnya itu boleh mengatasi sayangnya seorang ibu dan ayah kepada anak. Kenapa? Kerana kadang-kadang ibu dan ayah itu hanya memenuhi keperluan, iaitu membesarkan anak-anak dalam kehidupan dunia, kerana di sana ada lagi segelintir mak ayah yang tidak, ya, yang bukan nak membesarkan anak dalam kehidupan akhirat. Tetapi bagi para ulama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kasih sayang itu adalah untuk memastikan manusia itu bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kalau tak, tak layaklah digelar sebagai ulama. Ulama ni siapa? Ulama adalah orang-orang yang Allah kurniakan ilmu, dan ilmu itu mendatangkan rasa ketakutan, khasyah, taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, bila kita berada selalu di tempat yang baik-baik, di tempat soleh, di tempat yang soleh, ya, berkawan dengan orang yang baik-baik, insya-Allah, ya, lama kelamaan kita dapat bergaul, ya, dengan orang-orang yang ada ilmu dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana orang-orang yang seperti ini, muslimin muslimat, ya, kasih sayangnya kepada umat ini kadang-kadang mengatasi kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya sendiri. Nah, itu sebagai mukaddimah. Jadi insya-Allah kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama. Ya, ustazah bacakan dan insya-Allah tuan puan akan ikut daripada ayat 31 hingga ayat 40. Bermakna habis surah An-Naba. Ah, dah boleh dah hafalkan semua insya-Allah. 31 sampai 40. Ya, sama-sama kita buka Al-Quran, ustazah baca dan kemudian insya-Allah tuan puan akan ikut. Ya, kita nak mengambil juga manfaat daripada bacaan ini supaya kita dapat memperbaiki, ya, kualiti bacaan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا ذا تو kena keras, tebal, ya, tak nak bunyi ذا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم
Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul Azim. Lazatnya ya kalau semua 40-40 ayat ni dah ada kat sini. Ya, Masya Allah, bila-bila saja kita boleh baca. Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita tengok maknanya, Ustaz teringat. Ya. Ada seorang hamba Allah ni, usia dia belasan tahun lagi. Macam adik-adik kat depan ni, anak-anak kat depan ni lah. Ya. Usia dia sekarang ni masih lagi belasan tahun. Dia telah hafaz Quran pada sekolah rendah lagi. Hafizah, ya, perempuan. Dia telah ambil syahadah dua kali, maknanya mantap hafazan. Dia baca Quran tuan puan sampai nenek dia tegur. Sampai nenek dia kata hancur Quran tu. Quran tu jadi apa, dah macam apa, macam mana, bukan lunyai lah, kita nak sebut perkataan lunyai kat Quran macam tak kena pula. Tapi sampai macam tu Quran, sampai Wan dia kata, Ya Allah, awak ni baca Quran sampai hancur dah Quran tu. Nenek dia kata. Nenek dia cerita kat ustazah, kadang-kadang sampai rasa macam nak cakap, dah lah berhentilah, kesian pula nenek tengok kamu nasyik baca Quran je pagi petang siang malam. Masya Allah, Masya Allah. Kesian kat kita, benda lain pula jangan ambil Quran. Sian tengok kita, ya. Jangan ambil Quran, sian sungguhlah. Quran punya banyak lawa-lawa lah rumah. Yang ini nenek dia kesian tengok dia. Sebab apa? Ya Allah, tak berhenti baca Quran. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. Kita pilih kita nak rezeki yang mana. Ya, kita pilih kita nak duduk kat mana. Yang orang kesian sebab asyik dengan Quran, ataupun kesian tak tergerak-gerak hati nak baca Quran. Tak tergerak hati nak amal Quran. Tak tergerak hati nak hafaz Quran. Yang tu kita pilih tuan puan. Baik, kita tengok pada maksud ayat. Di mana ayat yang ke-31 hingga 36 adalah gambaran nikmat keadaan orang-orang yang berbahagia. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Mereka diberikan taman-taman bunga dan kebun-kebun buah, terutamanya anggur. Wa kawa'iba atraba, dan mereka dikurniakan bidadari-bidadari yang sebaya aja. Ya. Kalau bidadari dia memang tak ada yang tua, muda semua. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak daripada Tuhanmu. Bila kita baca ayat jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itulah dia balasan pemberian. Ha, ya, itu kan mad wajib muttasil kan.
Tapi bahkan dalam tajwid tu, kita boleh serap dia punya makna. Ya, kalau kita kata, tu balasan, tu balasan. Itu macam catchy sikit bacaan dia kan? Tapi banding dengan, mak dah siapkan dah Tuhan kat dapur tu. Nampak macam mana? Ya, Al-Quran dari sudut tajwid dan bacaan tu, Masya Allah, serap makna dalam hati kita. Jaza, balasan. Maknanya apa? Sesuai pula dengan selama ni kita struggle, tuan-puan sekalian, hamba-hamba Allah yang berjuang. Ya, berjuang untuk beramal soleh. Jaza'an min rabbika wa jaza'an min rabbika wa ata. Ya, dan juga pemberian daripada Allah kepada manusia. Ustazah akan menjelaskan sedikit muslimin dan muslimat sekalian, ya, tentang syurga yang menjadi balasan kepada orang-orang yang Allah redai. Kalau dalam surah Sajadah, anak-anak tolong Ustazah, ya, surah Sajadah ayat yang ke-17, cuba baca. Mesti menyesal duduk depan kan. Surah Sajadah ayat 17. Daripada tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'a bima kanu ya'malun. Ya, kamu semua tak tahu apa yang Allah sediakan untuk kamu. Ya Allah, suspense-nya. Ya, Allah suruh bangun malam, Allah suruh infak, Allah suruh sedekah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kat dunia ni, tuan-puan sekalian, kat dunia ni kita mungkin tak tahu siapa di kalangan kita yang demikian, tapi percayalah, di dunia ini ada hamba Allah yang lambungnya jauh daripada tempat tidur. Siapa dia? Wallahu a'lam. Akhirat besok kita akan tahu. Dan kita pun tak perlu bagi tahulah dekat WhatsApp, dekat Facebook, Instagram, ya. Tunjuk gambar tidur kat atas toto, tatajafa junubuhu, tak payah, ya. Kita pun tak tunjuk kat siapa-siapa. Ini rahsia malam kita, tuan-puan sekalian. Ini rahsia ibadah kita dengan Allah. Tak ada keperluan ibadah malam yang memang sifatnya dalam kegelapan malam tu tak payah tunjuk kat siapa-siapa. Kita tak tahu. Tapi ada di atas muka bumi ini orang yang malamnya tidak lena kecuali dia bermunajat kepada Allah. Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Mereka ini lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ada atas dunia ni orang yang sentiasa menyeru Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Bawa satu keping hati, tuan-puan, yang keadaan hati itu macam mana? Khaufan wa tama'an. Hati itu rasa takut. Takut azab Allah, takut kemurkaan Allah, takut dosa dan maksiat yang pernah dilakukan, takut nanti mati macam mana, dalam kubur macam mana. Wa tama'a. Dan hati itu ada rasa harapan yang menggunung-gunung, inginkan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan golongan itu adalah golongan yang sangat dermawan, sangat pemurah dalam bahagian hartanya. Ya, ada yang diinfakkan di jalan Allah. Akhirat besok Allah akan panggil golongan ni. Ini digambarkan dalam satu hadis Nabi, ya, bila disebut tatajafa junubuhum, dekat akhirat besok lalu bangkitlah beberapa orang dan jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit jumlahnya. Lalu golongan ini diberikan masuk syurga. Dengan pantas, ini adalah golongan VVIP akhirat besok. Tengok balik pada ayat tadi, Allah sediakan untuk mereka ini sesuatu yang, ialah sesuatu yang tak diketahui oleh sesiapa pun daripada nikmat Allah yang maha hebat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan, kamu dulu struggle, kamu dulu berazam kuat, kamu dulu mujahadah, kamu dulu, ya Allah, tengok macam mana nak bolehkan bangun malam, bukannya senang. Dan Allah tidak mensia-siakan. Muslimin, muslimat, Ustazah kongsikan sikit,
Mungkin boleh jadi panduan, ya cuba dulu nak tengok keberkesanan dia. Dia macam ni muslimin muslimat, bila kita dah makin tua lah ya, ini sedar diri lah ni ya. Bila kita dah makin berusia, ya Allah, ustazah rasa satu benda macam ni tuan-puan. Kalaulah bertemu dengan mati petang ke malam karang ke apa, antara benda yang ustazah rasa, maknanya apa? Aku ni memang tak berjaya lah jadi orang yang menakluk malam. Rasa habis dah peluang kalau meninggal hari ni, meninggal esok kan. Maknanya ya Allah, kita akan rasa macam terlalu banyak kegagalan. Ya, cuma kita minta rahmat Allah agar Allah kasihan belas dengan kita, ampunkan. Tapi dari sudut apa yang kita dah buat sebagai hamba Allah, rasanya terlalu banyak kegagalan. Gagal untuk jadi penghafaz Quran, gagal untuk mendapatkan cinta Allah dalam hati kita ni. Ya, gagal untuk menjadi penakluk malam. Sedangkan Muaz ya sebut antara yang menjadi apa? Kegembiraannya di atas muka dunia ni ya. Antara kegembiraan dapat hidup atas dunia ni apa dia? Kerana datangnya malam dan dia boleh bermunajat kepada Allah. Tapi mungkin kita tak gunakan malam tu betul-betul untuk ibadah. Jadi kita akan cuba tuan-puan, ya Allah, macam mana ya Allah supaya kita tidak memberi alasan supaya boleh bangun malam. Jadi ustazah nak kongsi satu perkara yang cubalah tuan-puan buat ya, insya-Allah ustazah percaya insya-Allah Allah akan mudahkan. Kita banyak alasan tuan-puan, alasan yang paling biasa adalah penat. Setuju ke tak setuju? Itu bukan alasan tuan-puan, itu alasan ustazah. Ketika ustaz muhasabah, itulah alasan ustazah. Ya Allah penat bang, Allah maha mengetahui. Sedap pula tu. Adalah ujung dia tu, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui bang, penat. Pagi petang siang malam, malam baru balik rumah pukul 10, pukul 11, pukul 12, baca buku lagi. Macam-macam alasan. Tapi sampai bila? Sampai bila? Ya, kita boleh bagi alasan depan manusia tuan-puan, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Okay, sekarang kita fight, tak nak bagi alasan, kita cuba. Dan bila cuba dua perkara ni, insya-Allah, insya-Allah, yakin dengan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, raikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya akan sebut sekejap lagi. Kedua, dah habis raikan apa yang Nabi sebut tadi, kita pun langsung baca selawat Ibrahimiyah sampai tertidur. Selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Di sana ada macam-macam cara ya. Ada yang baca surah Al-Kahfi kan ya, macam-macam. Tapi yang ustazah nak cakap ni dua perkara tadi. Sebagai tambahan, boleh cuba yang mana-mana nanti tengok kesan dia. Tidur dalam keadaan selawat Ibrahimiyah dan kita tak tahu bila yang kita betul-betul tidur. Yang sebelum tu buat apa? Raikan sebuah hadis Nabi yang Nabi kata, "Idza ataita madja'aka," bila kamu pergi ke tempat tidur kamu, kamu mula nak tidur, kamu mula nak pergi ke tempat pembaringan kamu, "falyatawadda," maka hendaklah kamu berwuduk seperti mana kamu berwuduk lis-salah, seperti mana kamu berwuduk untuk menunaikan solat. Maknanya bukan wuduk yang cincai-cincai. Bukan wuduk yang lebih kurang tuan-puan, tapi kalau kita mengangkat wuduk bila nak solat, kita rasa ya Allah, aku nak jumpa kamu ni ya Allah. Jadi bila kita ambil wuduk sebelum tidur, biar dalam hati tu rasa apa? Mungkin ini wuduk terakhir sebelum kita bertemu dengan Allah. Jadi elok-elok basuh. Ya, basuh, bersihkan, gugur dosa-dosa kita kan dengan menitisnya air-air wuduk tersebut. Kemudian bila dah tidur, tidurlah dengan berbaring di atas lambung yang kanan dan kemudian bacalah, "Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika
wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika la malja' wa la manja illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Niatlah, ya Allah, bangun karang, ya Allah, kejutkan aku, bangunkan aku, ya Allah, aku nak ngadap engkau balik kalau engkau pinjamkan lagi nyawa pada diri aku. Kemudian baca selawat Ibrahimiyah sampai tertidur. InsyaAllah, muslimin muslimat, insyaAllah terjaga nanti 4:30, 4:45, pukul 5 pagi. Kan subuh lambat sekarang ni. Setara lupa, subuh lambat pun tak ada tahajud lagi. Allahuakbar, macam nak nolong kita ni. Ya? InsyaAllah terjaga. Dan bila terjaga, tuan-puan, terjaga dalam keadaan yang sangat segar. Sangat segar. Macam heran pula dulu-dulu buat macam tu juga. Tidur lama tu juga. Tapi ni kualiti datang daripada mana tidur ni? Tentang daripada Allah. Jadi bila bangun segar, masya-Allah, bangun pula solat malam, baca surah An-Naba baru hafal. Ya, ah, subhanallah, memang best. Ya, jadi raikan hadis Nabi yang sebut tu, sebab Nabi hujung hadis tu Nabi kata jadikan ini adalah perkataan akhir kita sebelum tidur. Cuma sebab kita taklah terus tidur kan, ya. Tak, kita tak tahu kan bila saat yang kita tidur. Tahu tak malam tadi tidur aku apa? Mana kita tahu ya? Sebab dia akan tidur dengan sendiri kan. Jadi kita baca selawat Ibrahimiyah. InsyaAllah muslimin muslimat, jangan kata apa-apa dulu, buat dulu. Buat dulu nanti tengok jadi ke tak jadi, insyaAllah. Sebab selawat Ibrahimiyah ni sendiri dia terlalu hebat ya, tuan-puan sekalian. Ini selawat yang Nabi ajarkan. Sahabat tanya, macam mana kami nak selawat? Nabi ajarkan selawat Ibrahimiyah ini. Jadi jangan terlepas ya, nilai yang besar yang ada pada selawat Ibrahimiyah. Dan memang keberkatan selawat Nabi ni masya-Allah sangat luar biasa. Sehingga Allah mudahkan benda yang berat, ya, hilang, tak ada alasan penat, semua insya-Allah segar untuk bangun malam buat dua perkara tadi. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah lanjutkan dengan melihat kepada nikmat-nikmat syurga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang berbahagia akhirat besok. Nikmat yang paling besar dalam syurga, muslimin muslimat, seperti mana Imam Bukhari dalam sahihnya, ia mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayana. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan nyata. Di mana akan melihat Allah dengan nyata? Akhirat besok dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Nabi jawab, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar laisa dunahuma sahab. Qalu la, qala innakum tarawna rabbakum kathalik. Lalu Nabi tanya, sahabat tanya Nabi, Nabi jawab, apakah kalian merasa terganggu dengan melihat matahari dan bulan ketika tidak ada awan yang menghalangi keduanya? Bayang ya tuan-puan, matahari, bulan, awan tak ada. Boleh nampak ke tak boleh nampak? Kita nampak tak matahari masa tak ada awan? Susah ya soalan ni. Kita nampak tak matahari, awan tak ada? Nampak. Nampak tak bulan kalau tak ada awan? Nampak. Jelas tak? Jelas. Kecuali kita rabun. Ya? Jelas. Maka Nabi tanya, terganggu tak penglihatan kalau tengok matahari, tengok bulan masa tak ada awan? Sahabat kata tak terganggu, memang nampak jelas. Maka Nabi kata, demikian kalian akan melihat Tuhan kalian akhirat besok. Maknanya jelas. Kita tak boleh menggambarkannya sekarang, tak tahu. Ya? Tapi akhirat besok kita boleh tengok, boleh lihat. Wallahu'alam, bagaimana? Wallahu'alam. Tapi Nabi sebut, dapat dilihat dengan nyata. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar. Masa tu ada bulan purnama. Bulan purnama bulat ke? Separuh? Bulat kan?
Nak tengok bulan purnama tuan-puan, Nabi kata innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kamu akan tengok Tuhan kamu macam mana kamu tengok bulan purnama tu sekarang. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan untuk boleh melakukan salat sebelum terbit matahari atau sebelum terbenam, maka lakukanlah. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata jannatan min zahab aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. Ini nak bawa kita apa? Membayangkan walaupun yang kita bayang tu sama sekali tidak sama dengan nikmat syurga. Nabi kata ada dua syurga buat daripada emas. Wadah-wadah, bekas-bekas semua yang ada dalam dua syurga ni semua kualitinya adalah emas semua. Dan bukan kualiti emas Malaysia 916 apa berapa lagi tak ada. Lepas tu sekarang marah pula kan ya, emasnya sikit apa yang banyak tak. Ini emas kualiti syurga. Dan ada dua syurga kata Nabi daripada perak, fiddah. Semua bekas-bekas, tiang, apa semualah dalam syurga yang dua tu semua daripada fiddah, daripada perak. Antara kaum dan tempat mereka melihat Allah tidak lain adalah kebesaran, selendang kebesaran di wajah Allah di syurga Aden. Jadi sampai Allah letakkan manusia dalam syurga tu dapat melihat. Antara kita orang yang duduk dalam syurga tu nanti akan ada pula tempat di mana boleh melihat Allah Azza wa Jalla dalam syurga Aden. Ini gambaran syurga. Nabi bersabda idza dakhala ahlul jannati jannata. Jika penduduk syurga telah masuk dalam syurga, qala yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, turiduna syai'an azidakum, kamu nak lagi tambahan? Dah masuk syurga, Allah tanya, nak lagi? Nak apa-apa lagi? Maka dijawab, alam tubayyid wujuhana, wahai Allah, kamu dah serikan wajah kami. Alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar, bukankah kamu telah masukkan kami dalam syurga dan jauhkan kami daripada neraka? Maka Allah jawab, qal fayukshaful hijab fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim wa hiya ziyadah. Kemudian Nabi bersabda, lepas pada manusia dalam syurga cakap, wahai Allah, kamu dah putihkan wajah kami, ya, kamu dah masukkan kami dalam syurga dan jauhkan kami daripada neraka. Selepas penduduk syurga cakap macam tu, Nabi kata, lalu tersingkaplah hijab. Mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai dibandingkan dengan melihat Tuhan mereka. Dan inilah yang disebut sebagai tambahan. Yang Allah tanya tadi kan, kamu nak tambahan? Makna tambahan di situ adalah nikmat yang paling besar. Seorang hamba dapat melihat penciptanya. Kemudian Nabi pun membaca ayat Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hadis yang lain muslimin muslimat sekalian, inna adna ahlil jannah manzilatan liman yunzar ila jannanihi wa azwajih. Sesungguhnya kedudukan penduduk syurga yang paling rendah adalah milik orang yang melihat kebun-kebunnya, isteri-isterinya, kenikmatannya, pembantu-pembantunya, tempat tidurnya sejauh perjalanan 1,000 tahun. Jadi seluas perjalanan 1,000 tahun tu penuh dengan segala nikmat daripada kebun-kebun, isteri-isteri, pembantu-pembantu, tempat tidur. Ya Allah, ya, tak boleh nak gambarkanlah nikmat syurga.
Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang melihat wajah penciptanya pada pagi dan petang. Kemudian Nabi pun membaca ayat Al-Quran, Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah mereka nadhirah, berseri-seri, bercahaya-cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, sebab mereka dapat melihat Tuhan mereka. Jadi ini yang Allah sediakan ya untuk orang-orang yang melakukan amal soleh yang Allah redai. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwalah yang Allah akan berikan kejayaan ataupun kemenangan, iaitu insya-Allah ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Baik, kita lihat ayat 37 hingga 40. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Muslimin muslimat, akhirat besok tak ada orang dibenarkan bercakap kecuali dengan dua. Ya? Yeah? Tak boleh cakap akhirat besok. Habislah modal kita ya kalau tak boleh bercakap. Jadi dua saja. Satu, boleh bercakap dengan izin Allah. Siapa yang Allah izin baru boleh bercakap. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua, yang diizinkan bercakap, pertama diizinkan bercakap, yang kedua, yang bercakap hanya yang benar. Ulama sebut tuan-puan, maksud yang bercakap hanya yang benar, pertama, sama ada di akhirat besok memang tak boleh bercakap hanya yang benar, ataupun yang dibenarkan bercakap adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia memang bercakap benar. Jenis penipu pemongak ni tuan-puan, tak boleh cakap akhirat besok. Yang diberi peluang bercakap, mungkin tuan-puan sekalian, kalau ra'i pada pandangan ulama' tadi, orang yang masa hidup di dunia tidak pernah bercakap dusta. Siapa kat sini yang tidak pernah berbohong? Oh ya Allah, kita ni cukup Allah singkap dosa berbohong je lah. Ya? Ingat ya, muslimin muslimat, ini ingatan untuk ustazah, untuk anak-anak, ya, untuk semua yang ada. Sebab itu ada satu hadis kan yang menyebut, orang yang berbohong ni menafikan iman yang ada dalam hati dia. Ya, sebab kita ada banyak kesalahan, ya, dosa, maksiat, tapi dahsyatnya bohong ni, sebab ketika mana seseorang tu bohong, iman tak ada dalam hati dia. Jadi bahaya bohong. Kenapa? Kita tengok impak bohong dalam memperbaiki diri, ya, dalam islah. Kita nak didik diri, nak didik anak-anak, nak didik keluarga. Selama mana kita tidak boleh meninggalkan dusta pada kata-kata, kita tak boleh berubah. Kita tak boleh berubah. Jadi kalau nak hijrah tuan-puan, nak hijrah, nak jadi lebih baik, nak baiki diri, syarat paling utama adalah meninggalkan berkata bohong. Meninggalkan berkata dusta. Kenapa? Apa sebab dia? Macam mana penjelasan dia? Ustazah bawa contoh. Contoh seorang isteri. Ya, okey, berazam ni lepas pada suami dah muhasabah, cukup-cukuplah beli tudung tu, kata suami dia. Ya, awak ni banyak membazir dah 5 gerobok kat rumah ni, semua kain baju awak. Ya, contoh ya, tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Ya. 5 gerobok ni semua kain baju awak, ya Allah, tak terpakai ya. Sedekahnya kurang, cukup-cukuplah. Kita pun cakap, insya-Allah bang, doakan saya nak berubah. Insya-Allah bang, saya takkan beli dah, doakan saya nak berubah. Tiba-tiba entah macam mana, ya, selera tu ada, ya, cita rasa tinggi,
Akhirnya kita beli juga. Ya, kalau ikutkan suami patut balik pukul 8 malam. Ya, tengok-tengok plastik yang kita bawa tu tertulis tu butik mana tu. Ya, tak sempat pula nak tukar plastik tadi. Tengok-tengok suami dah dekat rumah. Kita ni dah beli 8 lai tudung. Lepas tu suami kita pun, tanyalah sebab kita dah cakap kata nak berubah. Itu nampak macam butik lagi tu. Sekarang nak jawab apa? Sekarang nak jawab apa? Kat situ titik perubahan muslimin muslimat. Kalau kita pilih bercakap dusta, sampai bila kita takkan berubah? Tak bang, 8 ni sebenarnya diskaun, sale, mega sale lah, segala macam lah. Ya, orang bagilah. Kalau kita tipu, kita tak kena marah. Sebab apa? Sebab kita memang tipu dengan tujuan tak kena marah. Bila kita tak kena marah, sampai bila nafsu tu nak berubah? Nafsu tu sentiasa berada pada zon yang selamat dan selesa. Kadang-kadang tuan-puan, elok bercakap benar dan kita kena marah. Siapa yang beli ni? Saya. Berapa beli ni? 8 lain ni berapa? RM499. Sampai hati awak, kata suami kan. Ya, yuran anak pun tak habis bayar lagi awak boleh beli untuk kain tudung sampai 8 lai. Kita kena marah, kita kena muhasabah. Tapi muhasabah itulah yang bantu kita untuk berubah. Manusia yang hidup berbohong tuan puan sentiasa meletakkan diri kita ni pada zon orang tak payah tegur. Kenapa? Baik belaka. Sebenarnya kita bohong. Betul tak? Ya? Contoh, ini ada satu suami beritahu dengan ustazah. Dia kata, ustazah, isteri saya ni semayang subuh qadha memanjang. Sebenarnya dia datang tuan puan sekalian, isunya adalah isu rumah tangga. Ustazah pun bukan nak tahu aib orang. Ya, tapi apakan daya kita memang tanya, memang cek. Tuan puan, sebelum fikir nak bercerai ke apa benda, ni saya cakap dengan pasangan yang datang. Sebelum fikir nak bercerai, ubah semayang dulu boleh tak? Ubah solat kita dulu. Kalau solat tu dah ubah sebaik-baiknya, teruh juga niat tu nak bercerai, rasa tak ada jalan dah. Tak apalah, itu cerita lain. Jadi keluar. Keluar apa dia? Suami ni, kisah suami ni beritahu, ustazah, isteri saya ni sebenarnya ni saya nak bagi tahu, kalau tak saya tanya dengan isteri saya sendiri, dia ni subuh memanjang qadha. Saya dah balik masjid, tengok dia masih tidur. Ya? Saya kata, ya Allah, tak boleh ke bangun sendiri? Ni suami cakap tuan-puan sekalian, ya? Suami tu cakap. Pernah kadang-kadang kalau tanya, dia kata, yelah, dia jawab dah solat, tapi saya tengok cara tidur tu macam tak bangun-bangun tu. Nampak tuan-puan, kalau kita tidak boleh bercakap benar, kita seumpama tidak boleh dibantu untuk menjadi orang yang baik. Cakap benar, biar kena marah tak apa. Ya, adik-adik kan, anak-anak, mak-mak anak, ya, ayah-ayah anak, cakap benar. Cakap benar. Sungguh, banyak bantuan yang akan datang bila kita cakap benar. Dan kita akan lebih terdorong. Lakukan perubahan dalam diri kerana tak selama-lamanya kita akan terlepas dengan menipu. Hari akhirat besok, orang menipu tak pernah diberikan izin untuk bercakap. Yang diberikan izin hanyalah orang-orang yang bercakap benar. Jadi ini mungkin satu keazaman ya, muslimin-muslimat. Apapun keadaan, belajarlah bercakap benar. Cakap benar ni memang banyak implikasi dia ya, memang banyak. Tapi tak apa, Allah ada. Ya, takkan. Dikit-dikit kena ingat hadis ya. Benar itu membawa ke syurga. Benar itu membawa ke syurga, pengkhianatan itu bawa pada neraka. Dia hadis tu panjang. Ya, cerita pasal as-sidqu, pasal kejujuran, ya. Jadi orang yang tadi ni ustaz sedang mengulas kan, iaitu ayat tidak dibenarkan bercakap akhirat besok kecuali yang dapat izin daripada Allah. Dan ada dua kata ulama, sama ada dapat izin ataupun orang tu memang orang yang bercakap benar pada ketika itu di akhirat, ataupun orang yang masa di dunia dulu adalah dalam golongan orang yang bercakap benar. Pada hari itu, tengok balik ayat ke-38. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Kalau kita rujuk dalam tafsir, ruh kat sini adalah Jibril alaihi salam, ya. Ketika mana Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa mengkehendaki, nescaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Ini gambaran akhirat besok. Ya, kita semua dapat atas apa yang telah bima kasabat, bima apa ni, maqaddamat siadah, apa yang telah dipersembahkan oleh tangan. Ini ayat yang sangat bombastik ya. Maksud dia apa? Apa yang telah kita buat masa dekat dunia dulu. Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Allah Maha Adil. Semua Allah sukat. Air mata Allah sukat. Peluh Allah sukat. Sakit kat dalam ni Allah sukat. Zahir batin Allah sukat. Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Semua kita akan dapat ya, sesuai bahkan lebih hebat yang Allah akan beri kerana luasnya rahmat dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang rugi adalah orang-orang yang mensia-siakan umur dan kehidupan yang Allah telah berikan. Yang rugi orang yang berpaling daripada agama Allah. Apatah lagi kalau sudah mendapat hidayah pada asalnya kemudian berpaling. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Macam doa yang kita baca. Doa ni tuan-puan baca kalau orang sakit ya, sakit yang orang sakitlah dan nak meninggal kan. Kadang-kadang doktor kata apa, panggil keluarga semua. Kita nak tolong bantu macam mana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu baca betul-betul tu pertolongan yang kita boleh tolong ya, orang-orang yang kita sayang kat atas dunia ni. Baca, wahai Allah, jangan kau cabut hidayah setelah engkau beri. Terutama di hujung kehidupan, mati. Waktu tu jangan cabut. Ya, berikan rahmat, berikan ihsan semua dah. Dan kita yang hidup ni, ya, baca tu kepada orang-orang yang dah nazak lah. Ya. Yang nak baca kat telinga, la ilaha illallah ni tak perlu ramai. Ya, tak perlu ramai, tu orang paling dekat je. Yang kita yang duduk keliling ni nak buat apa pula kan? Ya, kita boleh baca Yasin apa semualah. Tapi yang sebenar doa ni adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Baik, jadi habislah 40 ayat surah An-Naba. Agreementnya macam mana? Insya-Allah. Uzah percaya tuan-puan berusaha. Ya, insya-Allah. Dan memang lazat kan jadi orang yang menghafaz Quran. Ustazah baca sikit beberapa hadis nak bagi semangat ya, dan nak bagi peringatan juga. Bila kita menghafal tuan-puan sekalian, kadar kesusahan tu akan menambahkan pahala yang banyak. Jadi jangan bila susah jadi fras, jadi fed up. Padahal sifatnya lain. Semakin susah, pahalanya semakin berlipat kali ganda. Allah susahlah, tak maulah, puas dah ni kan, contohnya kan. Sepatutnya makin susah, semakin kita berusaha. Yang kedua, kadang-kadang bila kesusahan tu terlampau sangat, dia tergantung atau berkait dengan niat. Jadi niat ni muslimi-muslimat kena baiki betul-betul. Betulkan sungguh-sungguh. Sebab saya cakap ni, sebab setiap orang ni ada potensi untuk hafal 30 juzuk. InsyaAllah, bergantung ni. Ada potensi. Jangan dikecilkan kepada cerita umur, tak payah. Walaupun tetap yang muda, anak-anak muda, anak-anak kecil memang ada kelebihan tersendirilah ya. Sebab itu memang macam orang kata apa, mengukir dekat bata, tak hilang. Itu anak-anak kecil ya tuan-puan, bagilah, bagi je. Tapi kita yang besar ni mencabar sikit. Tapi betulkan niat. Jadi ustazah nak bacakan bab niat ya tuan-puan sekalian. Semoga sabda Nabi SAW ini dapat menjadi penawar kepada hati kita. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'allamul Qur'an wasalu bihil jannah
Ini faham kan? Belajarlah Quran dan masa belajar Quran tu mohon syurga. Ya, mohon syurga. Takut sekarang kita datang belajar-belajar dalam hati apa dia? Mohon nak selfie dengan ustazah. Lepas ni kan dapatlah selfie. Itu memang Allah rendahnya niat. Itu memang campaknya lah niat tu. Ya? Tak ada guna niat tu kalau nak datang dekat ustazah, dekat ustaz mana-mana. Tak ada. Itu memang Allah rendahnya niat. Rendahnya niat. Ya? Niat datang belajar. Niat apa dia? Niat-niat yang tak keluar, tak keluar daripada zon manusia, zon makhluk. Allah rendahnya niat. Nabi beritahu, ta'allamul Quran wasalu bihil jannah. Belajarlah Quran dan masa belajar Quran itu, mintalah untuk kamu masuk syurga dengan segala usaha kamu dengan Quran. Usaha belajar, usaha menghafal, usaha mengamal, usaha membaca. Dalam hati apa dia? Nabi suruh wasalu bihil jannah, mintalah syurga Allah. Jadi subur, kuat. Ambil je Quran, nak hafal balik sekarang, wasalu bihil jannah, minta syurga. Wahai Allah, aku pegang Quran ya Allah, nak hafal, mohon bagi syurga ya Allah. Macam itulah cakap bahasa mudah ni. Ya Allah, ni aku nak baca tentang Quran dalam solat ni ya Allah, surah An-Naba yang aku hafal minggu lepas ni, bagi syurgalah ya Allah. Minta syurga. Ataupun cakap Arabnya, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ataupun Allahumma inna nas'alukal firdaus. Minta syurga, minta syurga. Jangan lupa, memang Allah ikat fikiran kita tuan-puan nak mohon ni'mat Allah. Sebab syurga ni simbolik kepada apa? Rahmat dan keredaan Allah. Qabla ayya ta'allama qawmun yas'aluna bihid dunya. Nabi kata kamu semua kena belajar Quran dan kamu belajar Quran untuk minta syurga sebelum ada golongan lain belajar Quran. Masya-Allah. Ini kena perhatikan apa yang Nabi sebut. Sebelum ada golongan lain yang belajar Quran tetapi golongan itu yas'aluna bihid dunya, dia nakkan dunia daripada Quran yang dia belajar. Hati-hati. Kita yang belajar Quran, biar kita orang yang belajar Quran nak dapat redha Allah, buat dulu sebelum nanti akan bertemu dengan zaman manusia belajar Quran yasalu nabihid dunia, yang dia nakkan adalah dunia. Tapi dia gunakan Quran, ya, dia gunakan kepandaian dalam ilmu Quran dan sebagainya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathatun. Sebab Quran ni, orang belajar-belajar ni kata Nabi, dia ada tiga golongan. Kita golongan yang mana satu kita cek, ya. Yang pertama, rajulun yubahi bihi wa rajulun yasta'kilu bihi wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah golongan yang belajar ya tabaha, untuk dia berbangga-bangga dan bermegah-megah. Wal'iyazubillah. Sama ada membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, apa saja. Tapi rupa-rupanya, termasuk dalam qawmun ataupun rajulun, golongan yang belajar Quran untuk dapat nama, untuk bermegah-megah, untuk berbangga-bangga. Warajulun, dan ada orang yang belajar Quran untuk menjadikan Al-Quran yastakilu minhu, sumber pendapatannya. Hati-hati, beringat Nabi telah sebut dalam hadis Nabi. Ada golongan yang menjadikan Al-Quran sumber pendapatannya. Contoh ya tuan-puan, katalah orang ngajar Quran. Orang bagi dia duit, nak terima tak duit tu? Terimalah orang bagi. Nampak tak? Terima je sebab orang bagi kan? Ya? Sebab dalam bab ni ada disebut ya tuan puan, ustazah ada catat tapi tak bawa buku tu. Dah catat masa ustazah kaji tentang adab-adab menuntut ilmu tuan puan sekalian. Sampai kan ulama kata apa? Dalam bab belajar ni, satu huruf tu 1,000 dirham kalau nak ikut nilai. Kalau nak dinilaikan dengan duit, kata ulama. Satu huruf 1,000 dirham. Maknanya berapa banyak huruf kita belajar?
Akalilah berapa juta dirham sudahnya cikgu tu dapat. Tapi ni bukan cerita bab dirham, jangan fikir bab duit. Tapi ulama tersebut nak bagi tahu apa? Tolong hargai guru, tolong hormati guru, sebab guru tu tak minta pun satu huruf 1,000 dirham. Maknanya bukan nak bagi dirham tu, maknanya suruh hormat. Ya, suruh nilai. Maknanya ya Allah, ilmu ni sangat bernilai lebih daripada wang ringgit. Itu dalam bab kita hormat guru. Tapi orang yang ngajar Al-Quran, ngajar benda-benda berkait dengan Al-Quran, tak boleh jadi sumber pendapatan semata-mata dengan Quran tadi. Soal orang nak bagi lain cerita tuan puan, tapi tidak boleh jadi sumber pendapatan satu-satunya. Sebab itu nak kemas sangat dalam bab ni tuan puan sekalian, memang kena bekerja. Ya, kena ada kerja lain, kena ada kerja lain supaya kita dapat terjaga dari sudut tak apalah kalau yang ngajar-ngajar Quran ni itu orang kata apa, terpulanglah, bukan jadi sumber pendapatan utama pun, sebab kita nak ngelak jadi macam ni tuan puan. Namun kita kena faham juga di sana ada orang yang memang ditugaskan untuk mengajar Al-Quran dan menjadi tanggungjawab kepada penguasa pemerintah untuk dia panggil menanggungnya. Macam Imam Abu Hanifah, ya, tanggung orang-orang yang baca mengajar Quran, kan? Ha, jadi banyak benda lah, benda ni bergantung kepada niat. Jangan sampai niat kita mengajar Quran sebab menjadikan itu semata-mata sumber pendapatan. Bergantung pada niat, ya, bergantung pada niat. Dan golongan yang ketiga adalah rajulun, iaitu lelaki ataupun seseorang yang membacanya kerana Allah. Tiga, pilih nak yang mana satu. Kalau semata-mata nak jadi sumber pendapatan, hanya jadi sumber pendapatan. Kalau nak mencari keredaan dan pandangan Allah, itu yang lebih hebat, ya, yang lebih utama. Jadi Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran wa bataghu bihi Allah 'azza wa jalla min qabli an ya'ti qaumun yuqimunahu iqamatal qidah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu." Bacalah Quran dan tuntutlah dengan Quran akan keredaan Allah sebelum datangnya satu kumpulan yang membacanya pantas seperti melepaskan anak panah. Golongan ni baca memang mahir lah, memang lajulah baca. Tapi golongan itu yata'ajjaluna wala yata'ajjaluna. Mereka itu mahukan dengan bacaan tersebut ajilah, iaitu kesenangan dunia. Wala yata'ajjaluna, bukannya kesenangan ataupun ganjaran akhirat. Jadi kita nak bawa elok-elok niat kita muslimin muslimat. Apa yang kita buat, belajar Quran, hafaz Quran, amal Quran, jangan jadi golongan berbangga-bangga, bermegah-megah. Ya, tipu daya syaitan sangat halus. Tak apa, sabar-sabar, tak payah terletak kat Instagram, alhamdulillah dah hafal surah An-Naba. Tak apa, kita tunggu dulu. Ya, tak payah, ya. Cuba relax-relax dulu, baru surah An-Naba je, kan, ya. Cabaran tu besar, kalau 30 juzuk jadi macam mana, ya. Takut nanti kalau kawan tak panggil Al-Hafizah tu rasa macam terpleot pula hati, kan. Banyaklah masalah nanti tu. Jadi jaga hati elok-elok. Jangan jadi orang yang nak berbangga-bangga, bermegah-megah. Jangan jadi orang yang semata-mata nak cari duit dan kesenangan dunia. Tapi cubalah tuan puan, kita niatkan apa, ya Allah, aku nak ngadap engkau satu hari nanti. Biarlah dalam hati yang kau nak tengok ni, yang kau amanahkan hati ni pada aku, nanti bila hari aku kembali kepada engkau, ya Allah, hati tu penuh sinar. Hati tu bercahaya. Cahaya apa? Cahaya Quran. Nah, itu yang kita idamkan, pandangan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang akhir yang saya kongsikan hari ini diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami tatkala kami sedang membaca Al-Quran. Dalam kalangan kami ada orang Arab dan ada orang Ajam, maka baginda mendengarnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran,
maka sekaliannya adalah baik. Akan datang kumpulan yang membaca Quran seperti melepaskan anak panah. Takutilah kerana mereka mahukan dengan bacaan itu kesenangan dunia dan bukannya ganjaran akhirat. Bacalah Al-Quran, Nabi kata ikra'ul Quran wala taghlu fihi. Baca Quran tapi jangan melampaui batas. Maksud dia wala tajfu anhu, janganlah menjauhi daripada tilawahnya. Wala taqulu bihi, jangan jadikan Al-Quran sumber makanan. Wala tastakthiru bihi, jangan kumpul kekayaan harta dengan Al-Quran. Ini semua Nabi dah bagi peringatan, ya. Jadi kita tu berhati-hati, semuanya kembali bergantung kepada niat kita masing-masing. Bagilah niat yang besar, yang hebat. Kita buat semua ini, ya, yang melibatkan Quran ini khususnya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah nanti Allah akan mudahkan, ya. Baik, muslimin muslimat sekalian, insyaAllah nanti kita akan masuk surah An-Nazi'at. Tambah lagi. Dah. Yang ini ni ustazah bagi hadiah, ya. Ini adalah doa-doa yang sangat bagus jadi amalan tuan-puan sekalian, ya. InsyaAllah amalkan. Dah tulis, ya, macam tak ada alasan dah ni tak nak hafal ni, ya. Dah tulis, amalkan. Sebab yang saya tulis ni tuan-puan, ini antara doa-doa yang memang amalan, nanti tahulah kesan dia macam mana, ya. Masya Allah kesan dia. Doa yang muka surat 2 tu, adakah muka surat 2? Anak-anak tengok, ya, doa muka surat 2 tu. Ini doa nak minta kurniaan yang hebat. Yakin je lah, yakin, minta je. Allahu Akbar, apalah kurniaan yang hebat yang Allah nak bagi. Allah maha mengurniakan, Allah maha mengurniakan. Allah boleh jadikan kita, ya Allah, ya. Allah boleh jadikan kita hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, yang kenal Allah, yang rasa cukup dengan Allah, yang hati bersih, semua Allah boleh bagi. Ini doa nombor 2. Nak minta kurniaan hebat, sehingga orang yang melihat kurniaan yang kita ada tu tersungkur membesarkan Allah. Macam mana, eh, kurniaan apa yang Allah akan bagi kita tu? Iaitu orang yang maksud dia tuan-puan, Allah bagi dia kurniaan, bila orang tengok nikmat yang ada pada orang tu, orang tak dengki, tapi orang jadi ingat kepada Allah. Contohlah, ya, contoh. Wallahualam lah, contoh ni lebih kurang je lah, ya. Kita tengok imam-imam Masjidil Haram. Apakah kita dengki sampai buat cerita buruk pasal mereka kat dalam Facebook? Mana ada. Ada dengar orang dengki sampai apa? Dia dengki lah imam Masjidil Haram tu, kan. Hafal Quran lepas tu buat cerita gosip. Mana, tak pernah dengar tuan-puan. Tak pernah dengar. Tapi bila kita dengar, ya Allah, cairnya Quran. Baca tuan-puan 30 juzuk bulan Ramadan, ya. Dengan apa ni? Dengan penghayatan dan sebagainya. Kita rasa apa? Kita tak nampak dah. Tak kenal imam pun tak apa. Tak tahu nama pun tak apa. Betul kan? Tapi bila dengar suaranya yang lunak Allah bagi kat mereka ni, kita dengar bacaannya yang mantap, apa yang ada kat hati kita? Allahu Akbar, hati rasa semakin semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tu kurniaan. Jadi kita ni nak mohon kurniaan-kurniaan yang hebat sehingga orang yang melihatnya merasa takjub dengan kebesaran Allah. Kurniaan apa? Wallahu a'lam. Allah boleh bagi ilmu, Allah boleh bagi harta kemudian kita manfaatkan, Allah boleh bagi qalbun salim, hati yang baik sangat sampai orang melihat, ya Allah, baiknya dia. Dan tak marah kat dia, tak dengki kat dia, tapi orang memuji Allah bila melihat kebaikan dia. Jadi berdoa dengan doa yang nombor 2. Ya? Adapun doa yang pertama dan ketiga, itu lebih hebat lagi kerana doa itu adalah titipan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang Nabi cintai. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Hafalkan. Ya, pertama tu minta perlindungan yang sempurna daripada Allah, minta lindung daripada gangguan syaitan dan sekutu-sekutu syaitan. Ah, ya, sekutu syaitan ni banyak. Ni company banyak dia punya apa? Ada anak-anak company lain bawah dia. Syaitan dan sekutu-sekutunya.
Ya, jadi kita minta lindung supaya kita tak zalim pada diri sendiri dan tak zalim pada manusia. Dan doa yang ketiga itu Nabi titipkan kepada Muaz bin Jabal. Doa ni adalah minta rahmat dunia dan akhirat. Kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Rahmanud dunia wal akhirah. Hafazkan. Ya, insya-Allah beramal dengan doa-doa ini insya-Allah ya Allah akan mudahkan hidup kita. Allah ni maha baik tuan-puan sekalian. Ustazah malam tadi ada orang mesej ustazah panjang. Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Ya? Seorang hamba Allah yang Ustaz kenal memang baik hamba Allah tu. Dan bila kita kata dia baik pun kita ingat ke Allah juga. Allah yang bagi dia baik. Ya? Agaknya ini perkahwinan kali ketiga kalau tak silap ustazah. Umur dah 60 lebih. Jumpa jodoh lagi. Jumpa jodoh dengan macam mana nak cakap ya? Power masa muda-muda dulu. Masya Allah ya. Masing-masing tu dah berapa kali kahwin lah pula dah kan. Ya, meninggal kahwin. Allah temukan balik. Ini cerita lama zaman budak-budak dulu. Elok jumpa balik. Ya, tapi pada usia yang dah 60-an lah. Jadi kata hamba Allah ni, kata Allah maha baik. Allah nak bagi teman juga di hujung-hujung usia ni. Ya, makna itu teman je tu. Dia cakap teman lagi sembahyang jemaah. Daripada sembahyang seorang-seorang, baik sembahyang jemaah kan ya. Bak kata ada seorang ahli hikmah tu, lebih baik duduk dua bergaduh daripada duduk seorang-seorang sepi. Betul juga ya. Cuba kita fahamkan betul-betul ayat tu ya. Sebab ustazah mendalami ayat tu, kata betul juga. Lebih baik duduk dua bergaduh daripada duduk seorang-seorang senyap. Pilih yang mana? Bergaduh ni best. Dia ada makmur sikit rumah tu ya, ada seorang ya. Betul juga. Itu kan kata-kata ustazah, kata-kata ahli hikmah. Jadi muslimin muslimat jangan rasa fed up ya kalau ada bergaduh tu, nak bagi ceria je. Ya, supaya tak bosan. Okey, jadi alhamdulillah dapat pasangan hidup. Masya-Allah. Hamba Allah tu kahwin, dia kahwin saya tak tahu yang ketiga ke yang keempat ni yang mana satu saya tak tahu. Tapi yang sebelum-sebelum ni semua keturunan ulama-ulama, orang alim. Jadi berapa ramai orang alim dah dia kahwin ya? Jadi dia meninggal yang ni, masya-Allah, masya-Allah. Hamba Allah tu mesej ustazah dia kata, Allah maha baik. Allah tak pernah tinggalkan dia keseorangan. Allah tahu dia tak mampu dan Allah tahu berteman lebih baik untuk dia daripada seorang. Jadi alhamdulillah dia berkahwin tu pula dengan orang yang ni lama-lama sudah tahulah cerita siapa orangnya ni kan ya. Dia kahwin tu pula dengan orang yang duduk dekat dengan tahfiz ustazah. Jadi seolah-olah dia kata dia tetap akan menyumbang untuk tahfiz. Kalau tak duduk jauh. Jadi dah dapat duduk dekat lagi. Masya Allah. Allah maha baik. Dia kata Allah maha mendengar jeritan batin dia untuk tak nak jauh mata dia daripada melihat para penghafaz Al-Quran dan juga tahfiz. Allah datangkan temannya ada kat sekitar tahfiz tu juga. Rupanya yang sekitar tahfiz tu dulu power lama dia. Masa sekolah apa? Tak tahulah sekolah menengah ke sekolah rendah. Tak habis cerita lagi ya. Malam tadi bawa cerita tu je. Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Mohon je lah muslimin muslimat. Kurniaan Allah terlalu maha hebat. Mohon daripada Allah ya. Jadi amalkan apa yang kita sudah tahu. InsyaAllah nanti kita akan sambung surah An-Nazi'at. Dan ustazah cuba uruskan ya. Untuk kuliah yang akan datang. Kita bawa beberapa orang tenaga untuk tasmi'. Ya, ini yang mahu datang 5 orang yang lepas ni. Ya. Ya, tak tahulah nak kata macam mana. Tak apalah, tak tasmik hafazan pun tasmik bacaan lah ya. Saya akan bawa insya-Allah delegasi itu untuk memudahkan tuan-puan tasmik hafazan Quran dengan orang yang memang berhak untuk dengar kita punya hafazan. Kalaupun tak ada hafazan, ya kena tasmik jugalah ya sebab dah bawa ni ya. Tasmik bacaan pun tak ada masalah dengan nanti saya akan bawa beberapa orang hafizah dan juga hafiz Quran ya untuk dengar insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini, insya-Allah kita jumpa akan datang sama-sama saling mendoakan tuan-puan sekalian kita dalam perjalanan yang sama, perjalanan untuk mencari keredaan Allah. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan mengurniakan kita nikmat yang hebat dan luar biasa di dunia dan akhirat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup majlis kita dengan sunnatul azm dan tasbih kafarah.